Perhimpunan Pengusaha Tionghoa Indonesia Jatim, Yayasan Bakti Persatuan dan Paguyuban Masyarakat Tionghoa Surabaya menyerahkan bantuan satu truk tangki air kepada PMI Jatim, Rabu tanggal 18 September tahun 2024. Mobil tangki air diserahkan langsung oleh Alim Markus didampingi Hermawan Santoso, Haji Abdullah Nurawi, Hidayat Alim dan diterima Imam Utomo selaku Ketua PMI Jatim. Penyerahan truk tangki air saat upacara peringatan hari ulang tahun PMI ke-79, di halaman gudang regional PMI Jatim, Jalan Permata Raya Gresik. Imam Utomo mengucapkan terima kasih bantuan truk tangki sangat bermanfaat bagi masyarakat. Alim Markus menegaskan bahwa PMI pelaku mulia cepat tanggap yang dibutuhkan masyarakat. PMI itu adalah pelaku mulia.